Bukan semua dish kita boleh skim. Dia bergantung pada tahap ketebalan benda ni. Kalau dah nipis sangat, bahaya bang. Bawa pula laju, sekali break, risiko dia benda ni boleh pecah. Keselamatan kena nombor satu. Perhatikan permukaan dish ni. Kalau dia bergigi macam ni, dah bolehlah pergi buat. Yang ni masih boleh diselamatkan lagi. So, owner jimat, dia tak payah tukar baru, kita skim je. Ini Honda City punya. Ini contoh yang dia tulis tahap minimum ketebalan dia. Tapi ada dish yang dia tak ditulis. Nak ceritanya, kalau dah nipis sangat, skim tak guna. Memang kena tukar baru. Tapi kalau dia masih tebal, kita ada option untuk jimat, kita skim je benda ni. Untuk yang tak ada tulis, kalau nak tahu boleh skim ke tak, boleh minta khidmat nasihat pemen. Okay, buat dia bergantung pada condition disc lah. Kalau kata disc tak teruk, sekejap je. Mungkin dah setengah jam ke, tak sampai sejam dah siap lah. Kalau kata disc teruk, lagi lama lah. Harga bergantung pada size disc. Maybe dalam RM60. Kalau kata disc yang besar, Navara ni RM80. Teknologi memang membantu. Tapi kalau tak ada skill, jangan pandai-pandai lah. Walaupun benda ni boleh skim, ada orang dia lebih selesa tukar yang baru. Kok mana pun benda ni, dia bergantung dekat bajet masing-masing. Kita je macam mana?